Halo guys, jumpa lagi dengan Seto Jigbao. Oke, di part 3-2 ini kita akan menyelesaikan pasal yang ada di kuil biru dan kuil hijau. Dan bagi kalian yang belum melihat video yang saya sebelumnya, kalian bisa lihat di pojok layar kanan atas kalian. Oke, thank you for watching, thank you for welcome, and enjoy my video. Oke, kita di part 32 ini guys, kita akan menyelesaikan puzzle yang ada di kuil trial ya. Trial yang ada di kuil biru dan kuil hijau ini. Oke, di part sebelumnya kita sudah mendapatkan summon ice elemental ya. Summon ice ya, kita gunakan yuk. Oh, salah tuh. Ini danaunya masih kering. Waduh, ya percuma danaunya masih kering. Aduh, salah teman-teman, salah. Oke, kita kasih air dulu ya. Ya oke, kita kasih water dulu teman-teman ya. Oke, setelah diairi. Nah, kan sudah ada airnya kan. Kita pakai es, kita bekukan ya danaunya itu. Oke, kita skip. Oke. Nah, sudah bekukan. Yo, let's go. Kita masuk. Teka-teki apa ya kira-kira? Oke, Trial of Wisdom. Oke, latihan kepintaran guys. Seperti apa? Oke, yes or no. Oke, kayaknya kita dikasih pertanyaan nih. Oke, pertanyaan pertama. Yes, betul. Oke, pasti betul. Wah, salah. Oh no, tidak. Salah teman-teman. Ah, ini harus ulang lagi nih. Oke, kita ulang lagi ya. Kasih pertanyaan kayak gini. Oke. Iya. Dan pertama, the final stop on the Dawn Raven. Betul. Oh iya, pasti betul lah. Harus yakin betul. Aduh, salah teman-teman. Aduh, salah lagi nih. Oke, kita coba lagi ya. No. Yes. Kita ditawari untuk opsi yang lebih mudah dengan bayar 3.000, tapi saya menolaknya guys. Pertanyaan pertama, betul. Oh, the picture turun. Oke guys, kita pilih mana ya? No, coba ya. Ore. Betul ternyata. X. Pertanyaan kedua, sequence
Eh, betul. Yes, yes, yes. Betul, betul. What the? Wah, kau salah. Gimana? Kau salah. Balik pertama lagi, teman-teman. No. Pada original difficult, teman-teman. Okay. Yellowstone. No kayaknya, kayaknya lo no, teman-teman. Aduh, betul jadi rampat. Ya ampun, sudah 4 menit berlalu. Yang 4, oke. Coba lagi. Aduh. Aduh, kok bayar lebih mudah tuh. Gimana nih? Pencet pilihan yang lebih mudah, teman-teman. No. Oh iya, pasti. Kita next stage. Tanya yang kedua. Oh no no, jelas bukan Kirsty, tapi Olivia bro. Selanjutnya. Oh, tapi C, oke. Dia is lying. Oke. Kita coba yang C ya, teman-teman. Oke, benar. Oke, selesai sudah tiga pertanyaan. Oke, selesai. Kan op yang hijau, teman-teman. Eh, op biru kok hijau. Hehe. Oke, kita tinggal yang kuil hijau, teman-teman. Kita langsung gas aja ya, kuil yang hijau ya. Oke, sepertinya sudah ada airnya. Kita bekukan langsung ya. Oke, skip skip. Lalu beruangnya menyemburkan ice. Oke, dibekukan. Wow.
Oke, okay, nice bird. Yuk, kita masuk yuk. Kuil yang hijau. Oke, okay, trial of courage. Oke, okay, sepertinya lawan musuh ini, teman-teman. Oke, okay. Apa ini? Oke, okay, suruh nyimbangkan kah? Aduh. Menyimbangkan ternyata. Oke, kita coba yang kedua ya. No. Oh, oh. Wang. Gagal lagi, gagal lagi. Eh. Tuh kepencet lagi 3000, jadi dipermudah deh. Ah, kepencet. Oke. Okay. Aha. Berikutnya teman-teman. Aku hampir aja ya. Jadi pancinya harus seukuran segitu. Oke, okay, jadi pancinya kita ulur ya. Sampai seukuran segitulah kurang lebih teman-teman. Oke, tahan, 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 tahan. Bisa nggak ini, teman-teman? Oke, masih. Oke, yang terakhir, teman-teman. Sabar, kita lihat gelap area-nya itu tanda-tanda mau jatuh. Oke. Okay. What? Aduh. Digagal, teman-teman. Kita ulang lagi teman-teman. Semangat, semangat. No. Oke, jadi pancinya yus. Itu ukurannya.
Okay. Too easy. Yang kedua. Konsentrasi. Oke. Terakhir ini teman-teman agak sulit ya. Konsentrasi. Lolos teman-teman. Oke, kita dapatkan Quartz Orb. Nah, kita menuju ke menara ya sekarang teman-teman. Kita masukkan semua orbnya. Kita kembali ke laut dulu. Bridge. Oke, kita kembali ke laut. Yes, kita pipi sudah lengkap ya. Pergi ke menara kita. Oke, kita lihat mapnya. Kita harus ke kiri atas itu, guys. Ya, di bagian B1. Tuh. Ada ikan paus. Oke, ke kiri, ke kiri. Woi, woi, woi. Oke, pita pinknya sudah kelihatan. Yip. Teman-teman, kita masuk ya. Up. Oke, kita tempatkan satu-satu ya. Hijau, biru, dan merah. Wow, jadi kuil ini. Kuil mana lagi nih coba? Ada patung-patungnya ini. Oke. Oke, kita lanjutkan di next video ya. Kita sampai di kuil yang sudah kita masukkan semua. Hop-nya ya.
dari orb merah sudah di Sea Tower. Ya, kita sudah di Sea Tower. Ya, kita memasukkan orb merah, biru, dan hijau ya, yang kita dapatkan di kuil ya sebelumnya. Jadi kita sudah ada tes kekuatan, tes kepintaran, dan tes keberanian ya. Sudah kita lewati dan mendapatkan 3 orb, kemudian dipasang di si tower ini, buka langsung towernya. Kita masuk dan next video kita akan menjelajahi si tower ini seperti apa. Dan yang pasti di atasnya ada kitab merah muda. Oke guys, stay tune terus di Seto Jigpau. Jika kalian suka dengan video ini, tekan like dan share ke teman-teman kalian. Seto Jigpau undur diri. Bye-bye. Seto Jigpau.